Hai semua, hari ini saya nak share cara merawat kucing korang yang terkena virus parvo. Yang pertama, korang kena bawa ke vet yang berdekatan. Doktor akan buat drip, iaitu masukkan air dan antibiotik dalam kucing yang terkena parvo. Dan doktor akan bagi 3 jenis ubat, iaitu antibiotik, immune booster dan multivitamin. Korang kena habiskan 3 ubat ini, jangan sesekali skip ubat-ubat ini. Yang kedua, korang kena cari rumput helikopter. Rumput helikopter ni korang rebus pekat-pekat dan korang bagi setiap 2 jam sekali. Yang ketiga adalah paksa makan. Macam saya bagi snack Fussy Cat, yang mana kucing saya memang suka snack ni. Kalau dia tak boleh makan juga, korang kena guna shrink untuk beri dia makan. Yang terbaik adalah recovery diet. Korang boleh cari dekat mana-mana vet makanan recovery diet. Yang keempat adalah isolate atau asingkan dengan kucing yang lain. Ini untuk mengelakkan kucing-kucing yang lain terkena jangkitan parvo yang sama dengan kucing itu. Yang kelima adalah trifecta. Trifecta ni akan boost 300% antibody ke kucing korang.